patung doang. Aku sempat nanya, ini ada naga, nggak tahu nih orang Cina harus ini, kata dia gitu nah, aja. Itu apa patung doang? Iya, sambil makan anda, tahu dia. Anda ngecek di bawahnya tidak? Di bawah, di bawahnya di patungnya nah, kepala sampai ekor. Kepala sampai ekor. Kepala sampai ekor, tidak kepala oh. Doang. Wah ini bahas-bahas naga nggak boleh ini kayaknya. Candaan sudah berapa bulan? Apa? Persiapan nikah. Persiapan diulang lagi nih sudah berapa bulan? Tiga. Persiapan 3 bulan. Berarti masih ada 6 bulan lagi. Kok jadi 9 bulan persiapannya? Bapaknya kan datang ke wisudanya. Nah saya titip berkas-berkas yang diperlukan untuk KUA sana. Oh. Begitu. Kayak itu. Surat catatan kepolisian kan tidak ada. Itu begitu saya kasih, saya urus dulu bang. Wah itu agak berat tuh. Nah, catatan kepolisian iya, ini nih iya. Ya. PR itu. Kenapa? Bahaya gitu. Bodoh memang. Saya tidak terlibat ya. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita. Di titik kumpul sedih jadi bahagia. Aduh, jangan ajak ribut. Ribut, capek. Aduh, ribut semua. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Rumput. Aku ingin bertanya kepada puisi. Makanya lanjut. Rumput. Apakah yang terjadi pada bangsaku ini? Apakah alam mulai enggan bersama kita? Apakah karena dosa-dosa kita yang selalu banyak? Apakah kita yang selalu berbohong? Mengaku kita sholat padahal tidak. Apakah? Wah, Yesus. Jangan terlalu. Terlalu teatrikal. Apakah? Ini apa nih Bang Pras? Itu buat di situ harusnya. Tapi enggak in frame. Enggak in frame. Pasangin dong, kan kau security. Saya tidak tahu pasang di mana. Taruh di situ. Ah, gimana Hansip ada tim kreatif sendiri. Hansip. Ah. Nah, tapi terlalu tinggi. Bos, berarti patah ini dong. Pala gua patahkan. Yang betul dong Hansip. Weh, jangan main game dong. Sebentar. Abu Arsyad, kau bisa syuting main game. Tidak main game. Saya antar ini orang pada bertani dulu. Itu main apa sih, Dur? Ini yang satu lagi pegang HP bikin apa, weh? Bukan, jangan nanti ini makan. Teman dasar. Kok bisa ada syuting begini? Temannya. Sebentar. Bikin kafe titik kumpul. Nah, sudah. Kita berdua aja. Saya kirim udah tani dulu. Bang Pras saya bukan bertani. Saya aja deh ngobrol sama Bang Pras. Jadi uang pakai sudah gimana? Tidak ada. Bang Pras sehat. Alhamdulillah. Kalian dua itu ngobrol di HP chat. Tidak apa-apa, santai. Sudah lama ya warga-warga kita tidak berkumpul. Baru minggu lalu berkumpul. Betul sekali. Baru minggu lalu. Minggu lalu kan ada ini kan. Habib. Oh, Husein. Oh iya. Iya. Habib Husein. Husein kata mulutnya. Jafar kata dia. Astagfirullahaladzim. Saya punya abang juga Habib. Saya panggil dia Ilham saja. Tapi kan ini beda. Kau kan bukan kenal dari lahir. Saya kenal dari dulu dia. Adabmu itu biadab. Betul. Orang saya bagus ya kata-kata kau. Adab kau itu biadab. Tidak, bercanda dia. Habib juga tahu bercanda. Tidak, tapi jangan mengolok-olok. Kalau orang lain bercandain dia begitu bisa, kok saya enggak boleh? Siapa yang bercandain dia begitu? Ada biasa. Tidak ada. Buktinya kita undang lagi malam hari ini datang ke sini dia sudah tidak mau. Dia telepon ya. Kok dia telpon? Trauma. Tersinggung dengan kau udah bilang katanya, "Ri, seumur-umur baru kali ini ada orang yang panggil saya Sen Husein." Oh, jangan begini dia lagi. Jangan begini dia lagi. Ini praktek kecewa dia lagi. Sen Husein. Besok saya podcast sama dia loh. Di mana? Tasikmalaya.
Oh, Tasikmalaya. Betul. Kok bisa ya mereka dapat izin, kita tidak dapat izin ya? Izin apa? Ya mari kemari. Kami kemarin ada kita ditolak loh. Saya dan Bang Ari keriting di sana. Kalian tidak bawa kalian tidak bawa Habib. Coba bawa Habib. Iya, saya bawa Habib. Eh, saya bukan Habib. Ini Alkatiri bukan. Tidak, sabar. Apa ya tidak dapat izin apa? Podcast mari kemari kan harusnya itu tanggal 9 kemarin Maret di Tasikmalaya. Tiba-tiba mendekati hari H, izin tidak keluar, tidak diberikan izin. Ya karena di Tasik tuh emang nah, agak mereka ketat. Dikasih izin. Iya, tapi kan kita acaranya siang, sore. Sama, sore juga kita. Cari alasan apa lagi? Saya dengar mengada ada keterangan nggak tidak dikasih izinnya apa? Karena ya. menjelang puasa. Baru menjelang. Ini bulan puasa. Ya mungkin kalau sudah bulan puasa boleh kan di. Gitu bro. Kalau menjelang mungkin tidak boleh. Mungkin juga kan kalau ini kan bernuansa religi. Kalau kita kan podcastnya waktu itu mungkin belum tahu apa yang mau dibicarakan. Lah, religi juga kan abang kan mau bahas sejarah. Tidak lah, saya paham kenapa ditolak. Maksudnya itu kan menjelang puasa Bang Ari. Ya, Bang Ari tidak mungkin dong podcast bawa setan. Itu harusnya dia dibelenggu kan? Iya, makanya tunggu dipastikan dulu dia dibelenggu tidak nih. Dibelenggu tidak. Astagfirullah. Ternyata tidak. Tapi maksudnya seru. Setan yang nyata atau setan yang disimpan tidak nyata? Saya tidak tahu ya. Sebenarnya mau ini siapa? Tapi selama aku dibelenggu ya mana nih? Selama aku tur podcast ya. Di kota mana yang ada naga? Di kota santri. Buton, bau-bau. Bukan. Sumedang ada naga. Subang. Ada naga kan? Ada Subang naga apa Sumedang? Hotelnya. Ada naga kan? Ada naga. Subang apa Sumedang? Tapi kenapa ada Sumedang naga? Sumedang ada tahu bukan ada naga. Tadi Anda bilang apa? Sumedang. Saya tanya. Di Sumedang, tahunya tahu Sumedang atau tahu lain? Tahu Sumedang. Dia tahu aja. Tahu aja. Tahu bulat lah. Tapi di situ di mana-mana tahu. Jalan dikit tahu. Iya kan? Jalan dikit tahu. Tapi tidak dia bilang tahu. Maksudnya orang jualan tahu. Banyak. Orang di situ kalau enggak makan tahu sehari itu. Masa? Iya, langsung. Tapi bagus dong. Itu keluar. Itu jadi tidak nyasar dong. Karena jalan sedikit tahu, jalan sedikit tahu. Jadi tidak nyasar. Wah, bisa nih main di pagi-pagi sambil. Tidak ada yang tidak tahu ya? Bisa nih, bisa. Sebentar random. Sebentar, tadi dia bilang ada naga di situ. Saya pengen tahu. Naganya warna kuning. Bagus kan? Kenapa katanya ada naga di situ? Patung doang. Aku sempat nanya, ini ada naga. Nggak tahu nih orang Cina naruh sini, ketika gitu nah, aja. Itu apa patung doang? Iya, sambil makan tahu dia. Anda ngecek di bawahnya tidak? Di bawahnya? Patungnya kepala sampai ekor? Kepala sampai ekor, tidak kepala doang. Wah, ini bahas-bahas naga, nggak boleh nih kayaknya. Marah naga, bro. Allah aja marah sama kalau kita bahas itu. Iya, sudah. Tidak ada naga itu. Bagus. Pak RT keluar malam gak dicariin. Pak RT kayaknya akhir-akhir ini saya lihat sakit-sakitan ya. Rokok nih Pak RT. Rokok nih Pak RT. Pak RT. Masa gak ngerokok? Oh sudah merokok sekarang. Astagfirullahaladzim. Pak RT. Bawa jaket. Ih, perhatian sekali. Baik sekali. Sekalian aja Bu ngobrol nih. Hah? Bu RT, silakan. Bu RT. Kalau mau boleh. Boleh. Kan udah pakai clip on. Bu RT sudah bawa jaket pisau atau pisau? Sabar dulu, Bang Ari. Jaket dengan pisau kenapa? Sabar dulu ini. Jaket dengan pisau maksudnya apa? Habis pakai jaket tikam dong. Masa dulu datang mau bunuh. Kalau misalnya mau tikam saja, tidak usah kasih pakai jaket dulu. Bang Ari. Ini dari metronom bukan. Bos gimana? Jamaika. Dari Jamaika ini. Dari Jamaika. Serasi sekali kangen orang ini. Pak RT, biasa Pak RT maki-maki saya, maki dong. Enggak boleh maki-maki dong. Astagfirullah, tidak pernah. Astagfirullah. Tiba-tiba sejauh ini titik kumpul baru ini dia ngomong astagfirullah. Dia kemarin gosipin ibu siapa yang di sini? Ibu Mirna. Ibu Mirna. Ibu Mirna gimana sekarang? Tidak ada. Enggak, ibu di sini. Sore Pak RT ini suka mampir ke rumah Ibu Mirna. Ibu Mirna, dia cari di teras doang. Oh enggak, Ibu Mirna kan dia yang suka membagikan informasi di sini. Informasi apa? Apa? Tiba-tiba gagu. Iya. Jadi Bu RT happy tidak nih?
saya pengen tanya langsung itu. Saya pengen tanya langsung itu. Bu RT happy tidak? Alhamdulillah happy. Alhamdulillah. Kami juga happy akhirnya. Oke. Halo Kak Indah. Halo. Nih, daripada aku lupa ya. Apa jujur itu? Ya. Aku enggak tahu kalau Kak Indah tuh main di agak lain awalnya. Masa iya? Pas sudah berapa scene setelah sama Arif Dido itu baru aku sadar. Anda kan main juga di situ. Tapi enggak pernah beda ketemu, enggak pernah ketemu. Beda tek. Beda hari syuting. Apa? Beda maksudnya? Iya beda. Ya biasa yang kulihat sama yang di layar tuh. Ini siapa ini? Penanggung bulan saya. Astagfirullah, ya Allah cantiknya. Ternyata pelakor. Kok rasa-rasa kok pernah lihat ya? Tanya ke Sadik, ini Indah ya gitu. Iya Indah. Tidak nggak dari awal loh. Tidak nggak. Kok lihat di mana kan masih teh gitu. Kok sudah lihat di lihat. Pas premier dong. Pas premier. Kau sadarnya di premier. Iya. Ya, saya pikir sadar di lokasi syuting. Nggak tahu. Sumpah. Oh, sabar ya. Perasaan nama Kak Indah ada di atas deh. Ada title. Iya. Di poster. Tapi kan tidak tahu yang mana karakternya. Aku tahu Kak Indah main. Tapi tidak tahu yang jadi itu. Iya, pelakor itu. Oh. Pelakor kocak itu. Jangan kau pikir yang jadi Arif Dido itu Indah. Papa Sugi. Indah Permatasari sebagai Papa Sugi. Bagus juga ya. Kalau sampai dia bisa eksekusi sih harus Piala Citra. Piala Citra. Menirukan Arif Dido itu susah loh. Tapi Kak Indah main di Kakak Bos. Main. Ah, saya juga harusnya main tuh. Ada juga ya? Oh, ada. Oh, iya. Bukan scene si, saya. Salah satu scene favorit saya itu. Ah, kok dia satu buka pun. Oh, ada Kakak Mama tuh waktu itu. Ada. Oh, iya. Favorit. Apa harus lihat scene itu? Oh, kita dua pasti harus duduk sama-sama lihat scene itu. Kita kan ketawa sekali. Oke, kita bahas yang lain aja, yang ada-ada aku aja ya. Kalian bahas agak lain, saya tidak ada loh. Kalian semua, saya ada di agak lain sebagai penonton. Makanya, di Indonesia ini sudah berulang kali dibilang jangan suka main hakim sendiri. Akhirnya dihakimi kan. Akhirnya dihakimi. Tapi kau tahun ini mudik juga pakai mobil? Tidak. Tahun lalu kau mudik pakai mobil ya? Mudik terus. Iya, yang mobil. Disasarin sama Google Maps itu. Betul. Di apa? Sasarin. Iya, bulan ini enggak. Bulan yang ini harusnya ke Padang tiba-tiba muncul di Palembang kan? Emang lewatnya Palembang. Kalau ke Padang yang nyasarnya di mana? Yang nyasarnya di mana? Sampai hampir ke Medan. Aku tuh nyasar ke Mamuju. Tidak sampai sana. Arah Medan kan? Jauh banget tuh. Ini kan barat sama utara. Saya kira kau lewati Pak Padang, tidak? Tidak, masa aku Padang di sini nih. Aku di Jakarta ke sini. Medan dulu baru. Tidak begitu. Bukan saya bilang sampai Medan, arah-arah Medan. Enggak ya? Ah, Kak Indah, saya ngomong. Kau nyasar ke mana kemarin? Daerah-daerah Jambi, pelosok gitulah. Daerah, oh di Jambinya? Iya. Oh masih di Abang selatan? Abang pulang? Arah-arah selatan. Ada rencana mudik? Ini mudik rencana ini, insya Allah mudik. Mamat mudik juga? April. Mudik? Oh, Mamat mudik karena mau urus surat. Surat apa? Surat apa? Surat persiapan toh. Surat persiapan toh. Dia mau menikah. Oke. Lebaran bareng? Hah? Lebaran bareng gak? Tidak lah, orang belum menikah. Lebaran saya sama keluarga. Pasang bisa. Cincin udah semi kan? Semi. Boleh atas doang ya. Oh, maksudnya apa? Ya wajar atas dong. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya semi apa? Wajar atas sih. Tidak begitu, Abdul Rasyad ya. Dia kalau begitu langsung cepat. Langsung. Allahu Akbar. Langsung. Berarti atas doang ini. Astagfirullah, lanjutkan. Berarti ini mudik yang keberapa nih? Berdua. Ketiga kayaknya deh. Ada rencana Abang Arya mau kayaknya mudik? Ya kan ada tadi, saya sudah tahu. Indah waktu itu dia mudik pas dia mengandung, mudik. Ya, pas aku hamil. Ya. Mudik. Pas... Yang Abang yang bawa kapal itu kan? Iya, benar. Oh, dia... Ada saya bawa kapal. Dia bawa kapal? Api. Kopi dong. Saya harus pastikan. Masa kapal betulan dia bawa? Betulan karena kapten panggil dia naik ke ruangan kapten. Betul, ya. Ini cocok kau main di hakim sendiri. Oh, itu foto. Foto doang, bukan bawa kapal. Dia bawa. Beberapa menit saja. Dia bawa. Kapal lah. Sempat belok, sempat belok. Tidak. Cuman pegang begini saja. Jaga aja, Kak. Oh, oke, lurus. Menyelam. Udah. Itu foto. Tapi Kak Indah, kita kan selalu dapat kabar kalau Bang Ari ini nggak bisa naik pesawat. Betul. Dan kita juga mau tur titik kumpul nih. Titik banyak kumpul sampai sekarang ini susah sekali ya. Kita naik kapal lah. Kemarin saya bodik sama dia naik kapal, ya kan? Iya, kita terus naik kapal. Nggak pernah dipaksa naik pesawat? Pernah. Menderita. Bawa ke dokter, Kak Indah. Baru? Oh, dia tidak percaya dokter. Dia nggak percaya dokter. Bukan, saya percaya.
Bukan. Saya mau tanya. Kalau kok kan pernah anestesi total kan? Anestesi total. Bius total. Ah, kenapa? Bius total itu dia bius total tidak pakai suntik, pakai minum. Tidak bius total, Bang. Kok bius total pakai minum? Iyo. Itu namanya mabok. Oh iya. Tidak bius total, bius ini, bius. Iya, kalau bius total. Bias total tapi di sini, di area ini. Bukan, maksudnya bias total biar pingsan aja, biar tidak sadar. Bukan anestesi itu. Iya, anestesi. Hah? Tapi maksudnya berapa jam? Dosisnya. Pokoknya perjalanan dari sini sampai di bawah-bawah lah. Ada ya orang suntik anestesi, kok tidur 45 menit ya. Tapi ah, Anda nanti naik turun pesawat, susah dong susah, orang. Susah, Bos. Gendong. Masalahnya habis anestesi, efeknya biasa habis orang operasi itu kan menggigau, halusinasi. Iya, halusinasi. Tiba-tiba ada teriak, kapal apa ini? Kapal apa ini? Masalah gitu. Lagi halusinasi kan? Dia habis anestesi. Kapal, kapal, saya mau bawa kapal. Di pesawat tuh, pendaratan darurat itu langsung. Atau bius-bius itu aja ya, bius-bius yang... Tidak usah, Bang. Bang, obat ini, saya tidak sarankan. Obat, obat tidur. Tidur. Iya, obat tidur. Apa tidur saya emang kagak betah itu nemenin berhari-hari. Sebenarnya sih enggak ya. Tuh. Yang tahun lalu enggak bisa. Tahun lalu mau-mau aja kan karena kan belum punya anak. Ah. Kalau sekarang udah punya anak, jadi kayak iya, kasihan ya. Split aja gitu. Jadi kakak ke Makassar dulu baru nunggu kapal beliau. Karena kalau dari Makassar ke Bau-Bau kan cuma 1 hari. Jadi kayak cepet iya. Gitu. 12 jam ya? 12 jam. Oh. Iya. Enggak nyampe 1 hari lagi, cuma 12 jam. Berarti jam. Tahun lalu kayak Indah ke Makassar. Makassar Bau-Bau dekat sekali. Oh, sama-sama Sulawesi kan. Iya, tapi kan di huruf K kan kaki satu dan kaki satu begini, tapi kok bisa 12 jam? Dekat, 12 jam. Ya? Ternyata saya pikir jauh. Kita kalau berangkat malam di itu tiba siang. Dari selatan ke tenggara kan dekat sekali. Tapi enggak mabuk laut kayak Indah. Enggak, aku aman. Dia suka naik kapal juga. Apa saja kegiatan seorang Pak RT di atas kapal? Kapal, iya. Abang duduk kafeteria tidak? Duduk. Wis. Ada karaoke-nya loh. Hah? Oh, ada karaoke-nya. Ada karaoke. Bisa nyanyi-nyanyi di situ. Ada keren-keren banget ya. Ada retain banget ya. Pulang. Di mal. Tarik-tarik. Di malam sunyi begini. Gak tau kan Anda? Lelah drakel ya. Ku sendiri dalam sunyi. Wih, baru pegang kopi yang di botol plastik. Iya. Aduh, ombak ya. Isi. Baru kalau yang isap rokok, yang kalau isap rokok. Impikan bayangmu kasih isap tak. Sayang dia tak kembali. Sudah tidak ada. Angin kencang sekali di sana, Bro. Tapi mau merokok. Enggak. Itu tadi kalau saya bilang itu kalau yang merokok. Kalau yang merokok. Kalau yang merokok. Tapi abang mabuk laut kan? Tuduh-tuduh saya mabuk, kira saya kayak kuka. Mabuk laut ini abang. Dia pernah minum di laut loh. Tidak, tidak pernah. Itu dia. Apa? Itu dia. Enggak, dia mah berantem sama kakek-kakek. Tidak. Pisang. Itu kan SMP. Oh iya. Kuliah mabuk di laut. Iya, Dur. Tidak. Sutidak. Saya ada kata su dulu. Sutidak. Saya maboknya darat. Mabuk di darat dulu baru naik. Tidak, Dak. Kalau perjalanan darat saya pasti mabuk. Pasti sampai sekarang. Iya. Bis-bis begitu. Iya, pun mobil juga, mobil pribadi juga mabok. Jakarta ini. Tidak, kalau bawa tidak. Kalau saya penumpang saya mabok. Iya, Jakarta ini begitu. Makanya kita stand up jambore stand up itu saya minuman timo itu dari sini. Berapa? 2. Yang naik bis itu. Tidur sepanjang itu. Yang naik bis. Iya. Oh. Ah, minuman aja, Bang. Minuman timo dari mana? Dari itu tuh Kemanggisan tuh waktu mau naik bis. Jambore. Jambore. Jambore yang jambore kan kami pakai bis. Jambore Jogja ya? Iya, Bang Ari pakai apa sih ke sana? Saya pas dia lahiran. Saya ya, tidak ikut. Kayaknya enggak ikut deh. Saya tidak ikut. Oh. Pas dia lahiran Nona itu. Oh saya iya. Saya tidak ikut pas Nona lahiran. Kami pakai bis rame-rame, itu saya minuman timo. Jambore tahun lalu saya tidak ikut. Sampai sekarang berarti kalau Abang di Jakarta juga begitu. Kalau duduk di belakang mabuk. Kalau di Jakarta kan lurus-lurus saja. Kalau sudah luar kota ini loh, dia agak bebelok. Jakarta lurus-lurus dari mana? Tidak, Jakarta kan tidak ada yang begini-begini macam larang tukang memere, Bos. Oh, sorry ya, kita tidak familiar. Baru Fafak jalanan lurus-lurus saja. Tidak begini, begini. Yang turun langsung belok. Kalau larang tukang begini-begini. Tidak apa-apa, kita turun. Insya Allah pulang. Naik pesawat? Insya Allah. Kalau pesawat berapa jam? 3 jam lah, sampai Kupang. Oh, kok di Kupang ya? Iya. Tahun Lama Kera itu apa? Kampung. Lama Kera kampung, cuman itu naik kapal lagi. Lama Kera kampung. Kampungnya dia. Abang lebaran di Lama Kera. Kupang. Kupang.
langsung. Ya udah, terus aku terlalu kaget begitu. Di Jakarta aku pakai apa yang kau kaget ini? Sampai tadi dibilang nama kira itu Lampung. Kalau apa yang kalau apa terlalu banyak minum. Tidak kasih indah, tidak kasih indah. Kalau saya yang bilang, kalau saya yang bilang penonton masih ini indah yang bilang loh. Tidak, terlalu banyak minum. Astagfirullahaladzim. Gokil. Minum air maksudnya kan? Iya. Terlalu banyak minum. Air yang air alkoholnya 35%. Tapi habis itu tahun lalu itu kan pisah tuh waktu berangkatnya, pulangnya. Pulangnya baru sama-sama. Oh, sepanjang jalan. Dari bau-bau sampai Jakarta ini. 4 hari dia sampai ke sini. 4 hari di kapal. 4 hari di kapal. Main kartu. Enggak, itu 2 hari kayaknya udah bosen, Bang. Iya, makanya kan main kartu. Jalan-jalan, baca buku, pergi keluar. Ya, jalan-jalan mau kemana? Jalan-jalan kemana? Dia turun, deh, dia turun. Jalan-jalan. Mandi pakai bedakan. Wes, sayang, pamit ya. Turun. Ikutin kapal. Ikutin kapal. Hati-hati ketemu dia Ricis kalau. Astagfirullahaladzim. Dulu buat. Bisa lah. Anda yang apa yang Anda tidak suka? Bukan, karena kalian tidak percaya. Karena kalian tidak percaya waktu saya bilang ada duyung pakai jilbab. Percaya, sudah percaya. Ya. Kita percaya buat fans-fansnya Ria Ricis, kita percaya kalau Ria Ricis duyung. Sudah episode terakhir ini. Sudah percaya ini kita nih. Siap. Satu kali aku sebut Ria Ricis duyung apa? Duyung pakai jilbab. Pras, kok ketawa duyung pakai jilbab, Pras? Apa? Kok ketawa? Loh, tidak ada ketawa saya. Fans Ria Ricis, Pras. Ini tadi mukanya gitu, terus lucu banget. Kau lempar ke saya. Ada yang begitu. Yuk, Endah, langsung ya, Endah. Sabar, 4 hari kan? 4 hari. Tentu harus banyak kegiatan dong biar tidak bosan. Iya, betul. Bang Ari ajak ke Anjungan bikin Titanic tidak? Ajak, saya ajak kan? Ajak, tapi tidak mau. Itu, yang apa? Ros dengan brand? Tidak mau. Brand? Brand apa? Kopiko? Kopi. Ros sama brand tuh. Ros brand? Tepung. Tepung beras, Ros brand. Sudah ada kemajuan nih setelah di Vinde sahur nih. Tekankannya semakin jadi-jadi nih. Pak RT, tolong Pak RT hujan nih. Temanku dia sudah datang, Rangga. Apa dia istirahat di rumahmu dulu? Ya boleh. Karena hujan. Rangga? Pulang aja. Rangga, pulang aja. Ke rumah saya saja. Kata, gak usah di-cut. Seada-adanya aja. Ini. Ada siapa di dalam, Bang? Rangga? Ada dimana, apa? Gak ada plastik. Gak ada plastik tau. Rangga? Yang ini? Iya, bro, kita syuting hujan banget nih, bro. Demi kalian nih, warga-warga Tikum. Oh, tadi tuh dari siang padahal panas, bagus. Yui. Tapi ini gara-gara ada anak pekan baru nih, makanya hujan nih. Aman. Iya, aman tidak tapi ya. Wih, tadi ada payung, Bang. Oh, itu. Sudah ke situ. Tidak bisa. Ini lampu ini dipayungin, coba. Betul. Takutnya koslet, kesian ya. Hujan, guys. Kita syuting. Sayangnya kita di outdoor. Ini kayaknya nggak bakal sampai sejam ini. Lanjut. Wah, kalian umur berapa? Aku baru 26. Bang Ari 43. Makanya kok jangan panggil dia kak. Iya, ya, tapi kan, muda. Ya kan itu, karena istrinya apa? Tidak pengaruh, harus pengaruh dong. Dek Indah. kau bilang pengaruh. Habib saja kau panggil Sen Hussein. Jangan lanjutkan dong. Bercanda itu. Bercanda tidak pantas. Bercanda. Sebentar. Saya mau lanjut obrolan tapi kok saya khawatir ini. Bentar ya. Woi, ujung-ujung deras ini. Jaket, mas. Tadi kan di luar hujan, istri bawakan jaket. Sekarang dalam kamar ya, rumah ya? Bawaan udah langsung. Iya, mau langsung kamar saja. Coba. Bukannya menghadap sini. Nah, biar Indah dapat lihat punggung Bang Ari yang keren. Itu pertanyaanku tau. Aku suka banget.
Kenapa suka punggungnya Ari Kriting? Coba kalian lihat deh. Bagus kan? Ah, tidak. Apa yang bagus dari mana? Bagus, aku tuh suka karena sekel ininya, apa, pundaknya. Sudah kalian tidak akan sama ini, cinta. Sama ini. Nih. Aku suka ininya dia. Apanya? Otot. Imunisasi. Bekas otot imunisasi. Dari mana? Coba kasih lihat, Bang. Gini ada tipis-tipis ini. Semua orang juga ada ini, Bang. Iya, tapi kan agak lebih berlemak kan Anda tuh punya ya. Kalau Bang Abdul ketipisan, kekecilan. Iya. Saya lebih ada lah, lebih ada sedikit lah ini. Bekas imunisasi, saya juga ada sih. Itu apa di bawah itu? Saya menang piala kemarin. Yes, piala Comedy Awards. Indonesian Comedy Awards. Pras kan? Oh. Saya. Di antara kita semua di sini yang tidak punya penghargaan hanya kau. Iya, saya penghargaan cuma MTQ lagi. Gak apa-apa. Bagus. Bagus lah itu. Kenapa kau sesali itu? Tidak sesali ya. Kita aja gak bisa. Tapi Bang ini berat ini. Emang berat. Tio waktu itu yang ngambil kan? Iya, Bang. Biskokin. Wih, beras teguh. Coba. Ada empat badut mewakili kita. Berempat. Iya. Saya ngemas ya, Oh, diam dulu. Ini kan pialanya dia, terserah dia yang mau tuh. Iya kan yang empat itu. Kau diam. Terima kasih. JTV. Iya, wih, menangis. Harus. Musik. Oh, enggak ada. Ini persembahan Indonesian Comedy Award. Saya sungguh menyangka mendapatkan ini. Menyangka, berarti Anda sudah tahu, Anda berharap. Siapa lagi? Saya dong. Ada Ivan Gofur loh waktu itu nominasinya. Udah jauh-jauh dari kelima. Mas, fokus dulu, ada backing vocal. Saya suka tarik ditarik. Aku udah pake buat menangkan begini. Per Anukom. Anukom. Anugerah Komedi. Saya Indonesian Comedy. Sama Indonesian Comedy Award 2023. Betul. Waktu 2024. Saya Indonesian Comedy Award. Dia Anugerah Komedi Indonesia. Kita dua Aida sama. Aida juga pernah? Festival Film Bandung dia. Festival Film Bandung dapat. Oke, baguslah teman-teman, jadi kita semuanya. Kita semua adalah kumpulan orang-orang berprestasi. Alhamdulillah. Makanya ada sekat ya? Ada sekat begini ya? Mamat, sekarang valid. Semua punya penghargaan. Ya. Berarti kita berharga. Mm-mm. Kok tidak berharga? Tapi kan di mata Navrefrov. Iya. Tapi itu pun Bang Ari yang lebih berharga. Tapi bukannya itu dia menyatu ya? Maksudnya kalau manusianya berharga, bayangannya juga berharga dong. Siapa bayangan? Kan bayangan ngikut. Siapa bayangan? Siapa tuh ini? Gitu. Kita doakan sajalah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga Mamat bisa mendapat penghargaan. Ya karena kira-kira penghargaannya apa, Bang? Buku di KKUA. Itu penghargaan. Kalau itu penghargaan juga tiga juga sudah dapat. Penghargaan ini. Mungkin penghargaan yang piala kayak begini. Penjualan AK-47 terbanyak. Di seluruh Indonesia. Rekor muri dong berarti jatuhnya. Kalau terbanyak. Sebagai sales. Mm-mm. Sales. Udah, kita mau bahas kalian aja deh berdua. Ngapain? Abang geser dikit. Sales terbaik. Tapi saya punya itu tidak ada warna-warna merah-merah birunya ya. Mungkin beda bagus. Di 2024. Mungkin apa ya. Warna hitam aja gitu. Iya. Tidak, emas-emas aja. Dia ada biru-biru begini. Bagus sih. Tukar. Kalian ada rencana mau nambah momongan? Belum sih. Tapi pengen aja. Tapi insya Allah ada. Rencana berapa manusia yang akan kalian bikin? 4 apa 7 lah. Woi, banyak banget, Bang. Enggak sih. Woi. Hah? Nama depannya AK itu. AK-47. Makasih. Ari Kriting tuh AK. AK Ari Kriting. Ari Kriting. Yoi. Ari Kriting. Aku maksimal 2. 2? Maksimal 2. Maksudnya 2 lagi nambah apa 1 2 lagi? 2 anak aja. Oh, kebanyakan 1 2 lagi. 2 anak cukup. Tapi Bang Ari pengen banyak. Kenapa pengen banyak, Bang? Karena supaya bisa pilih dia di wali kota but bau-bau. tapi saya agak tidak enak kalau kita bicara anak, kasihan laki-laki mandul satu ini. Astagfirullahaladzim, Bang Abdul. Apa ini ya? Astagfirullahaladzim. Pemain bola tidak pernah cetak gol ya, Mamat? Pernah cetak gol, Bang. Itu tujuan ke lain. Sudah bahas ke anak, sudah tidak bisa dialihkan ke bola. Kalau aku mikir tadi. Iya, kita ngomong prestasi kok tadi. Semua orang menangkap bahwa yang Abdul maksud adalah ketika seorang striker tidak bisa mencetak gol disebut. Tapi kenapa ada kata anak? Lah kan dia bahas anak sama saya. Anak gawang. Betul. Anak kau kita tidak paham pribahasa Indonesia. Kau tuh ada orang yang bodoh sastra. Astagfirullah. BS.
BS, bodok sastra. Kalau seandainya dapat jenisnya sama lagi gimana? Laki-laki lagi? Maksudnya? Iya. Jenis sama. Jenis sama itu kayak macam satu salmon. Kau tinggal bilang. Kau tinggal dapat lagi. Saya kan tahu maksud. Aku kan nama tidak boleh di-spill. Siapa tahu komen juga nggak di-spill. Boleh, boleh. Oh, boleh. Nama wow. Boleh. Nama laki-laki. Oh, nama sudah boleh. Boleh. Naka. Oh, nama sudah boleh. Naka. Oh, oke. Okay. Oh, aku nggak tahu. Pikiranku. Saya juga bertanya. Hidetos. Nama panjang. Baru alasannya dua hari sekarang boleh. Nama panjangnya Hidetosin Nakata. Karena ini keceplosan. Keceplosan di acara live TV. Oh, keceplosan. Oh. Iya, terus langsung kayak langsung dimakan tuh sama orang. Ya, jadi ya udahlah. Terus kayak udahlah enggak apa-apa. Ya sudah, terus. Karena sebenarnya kalau nama itu aku enggak masalah. Terus Bang Ari. Kenapa, Bang? Berita gosip. Loh, itu kan saya mau naikin engagement kalian. Eh, tidak. Jualan kalian. Tidak. Jadi duyung deh. Duyung. Wait. Ini kipas emang enggak ada ya? Ada AC. Ada AC. Enggak kerasa. Ada AC, cuma ini panas anak kan baru banyak di sini. Pulang dulu. Tepuk tangan dong anak-anak pekan baru. Luar biasa. Luar biasa. Kalian tahu rumah Pras ini bukan asrama stand up loh. Malam ini kita syutingnya ini kayak rame-rame studio, ada juga dari Forestry juga. Devi. Ada Rangga dan Devi dan mertuanya Rangga dan papanya Devi. Seru ya. Ada Sadik juga. Ada Sadik. Kalau Sadik memang ada. Tetap oh terus ya. Emang terus. Ada papanya Pras juga. Ada tadi. Ada Bapak Rektor. Ayah. Bapak Rektor ada. Sudah orang tidur. Ayah sudah tidur. Ayah main ayah. Orang tidur. Dia tuh sudah berkali-kali orang pengen aku ngobrol sama bapak. Iya, aku. Makanya. Aku tidak suka dengan itu masalah keluarga sama kayak mereka lah. Eh, kok uber mereka? Loh, kan aku cuma nanya anak doang. Oh iya. Oh, tidak boleh. Berarti tidak boleh spill nama ya? Tidak boleh. Henry Novianto. Tidak boleh spill kampus. Boleh. Kita teknologi padam. Bagus. Mantap. Tadi kemarin kan kita sudah bikin ucapan selamat ini kan? Selamat Hood. Disnatalis. Hood. Oh, Disnatalis. Tadi dia langsung tanya, papanya dia langsung tanya, kita tinggal tunggu ya, apakah ada peningkatan mahasiswa? Kira-kira nambah? Ya. Tolong teman-teman lulusan SMA di Padang. Langsung saja. Langsung. Apa itu kampusnya? Institut Teknologi Padang. ITP. Institut Teknologi Padang. Masuk situ aja, biar kami terselamatkan nama mereka. Aman, karena jaminannya adalah saung kita mau dibakar. Daripada kami bubar titik kumpul. Jadi ada tuh anak SMA di Padang kayak mau masuk ITB, mau masuk UI, tapi aduh kasihan titik kumpul, ayo kita masuk. Iya, jadi udah ngeliat ITB, B itu kurang. B kali ya. Masuk akhirnya. Lanjut ini. Anak. Naka. Wajah. Apa institut dari ITP kan, Institut Teknologi Pontianak. Udah bener sih dipotong aja tadi. Abdur Arsyad. Kau melarang orang Padang merantau ke Pontianak? Tidak ada. Kok bisa jauh sekali ya framingnya? Kok bisa begitu ya? Lanjut nih, kalau wajah anak udah boleh dilihatin? Belum, memang itu belum. Sementara belum. Itu sampai umur berapa? Belum tahu kapan. Oh, terserah nanti bocornya kapan. Oh. Jangan keceplosan lagi. Sampai keceplosan lagi, dia lari di depan kamera. Alasannya agak media lagi. Iya, sebenarnya saya itu tidak mau terlalu banyak umbar-umbar itu karena agak enggan. Maksudnya kan saya belum tahu kedianya bagaimana nanti kalau dia muncul di berita. Gitu. Kira-kira jarak anak pertama sama anak kedua niatnya. Kalian KB enggak? Enggak. Wow, bisa jadi kapan aja tuh. Iya, makanya jadi kayak enggak apa-apa kalau misalnya jadi deket, jadi ya. Dokter enggak ngasih ini, enggak ngasih ultimatum kayak ini bisa banyak loh anaknya. Kalau aku kan karena udah dicek katanya mau keluar di dinding pun juga bisa. Jadi tetap jadi anak. Oh, gitu. Saking kuatnya. Coba dipraktekin ini bagaimana? Saya membayangkan itu keluar di dinding itu artinya Pras dia kasih cek keluar pak ai pas lewat tak pantul cek begitu kan pantul iya makanya dia keluar di dinding ini obrolan orang sudah menikah ya mohon maaf ada sekat anda tuh baru tunangan ada sekat dia juga boleh ngobrol aja
Astagfirullah. Oh, sejadi. Kalian enggak tolong kontrol ini dulu. Pansos namanya. Pasti tahu banget. Eh, buru-buru. Kalau buru-buru saya langsung nikah. Saya bilang apa? Saya bilang udah kenyang. Itu maksudnya kenyang. Orang kalau makan kan aja, bicara sambil tangannya begini, jangan begini dulu, kasih tinggal 5 menit. Baru bisa klarifikasi. Ini mama. Terlalu hiperbola. Terlalu hiperbola. Kemarin saya belum jelasin kok sudah foto, saya bilang itu sudah. Kok itu kenyang. Apa mau kita? Tuh. Itu usah. Saya baru mau kenyang, saya baru sudah. Kok sudah. Astagfirullah. Jadi jaraknya kapan nih? 3 tahun lah, 3 tahun oke. Okay. Pas lah. Nah, ke umur 3 tahun. Angka 3 tahun punya baby lagi. Oh, okay. Berarti. Jadinya kan kayak 3 4 tahun ya, gitu. Ya, jadi kayak enggak terlalu. Sama kayak si Gohan sama Nuga. Oh iya. Si ini Mada sama adiknya. Mada 6 tahun sekarang. Mada 6 tahun sekarang. Jauh. Dengan adiknya mungkin ya beda 6 tahun. Kok pengen berapa anak? Banyak. Banyak tuh berapa? Empat. Ya, saya dikasihnya gitu. Tapi mau rambut apa? Mau rambut apa? Mau rambut apa? Apa sih? Mau rambut apa? Dikali ya tuh. Iya kan? Ya gini. Kok tidak sabar sekali pengen ditanya gitu? Tidak. Ini belum, saya kan belum tahu jarak rencana-rencananya aja belum ada. Ya, ya sudah langsung tanya sudah berapa tahun? Bulan? Berapa bulan apa mulut binatang ini? Berapa bulan apa? Hah? Berapa bulan apa? Maksudnya sudah berapa bulan mempersiapkan pernikahan ini? Betul. Oke, jelas itu ya. Ya. Ini baru 1 bulan sampai nanti 4 bulan. Saya saran jangan terlalu lama-lama. Ya karena makin besar kan nanti. Iya, terlalu besar nanti. Woi, apa yang besar? Acaranya. Acaranya. Terlalu ramai yang datang. Acaranya. Kau siapkan acara. Satu hari dengan siapkan acara 1 tahun. Tentu 1 tahun lebih besar dong acaranya. Saya takut ya. Ketika anak itu lahir, orang bercandaan begini ke dia. Loh. Anak itu lahir. Maksudnya anak itu lahir. Anak itu lahir. Anak mana yang lahir? Siapa anak? Maksudnya nanti. Oh ada. Sudah ada mulai. Ketika sepo anak lah ada. Sepo anak lahir terus orang gitu. Itu apa jelasin? Bercandaan dengan berasumsi aneh-aneh. Bercandaan. Sudah berapa bulan? Apa? Persiapan nikah. Persiapan diulang lagi nih. Sudah berapa bulan persiapan? 3 bulan. Berarti masih ada 6 bulan lagi. Kok jadi 9 bulan persiapannya orang nikah bulan Juni ini. Ditanya marah, enggak ditanya marah. Dia ya, dia takut nih kalau anak nanti kena infotainment bagaimana. Dia tidak peduli kalau anak saya ada. Kan bercandaan dia begini. Bagaimana kira-kira? Ya gue tinggal tutup dia punya muka. Tidak harus tutup punya muka. Pakai bunga-bunga, tuh kayak Bang Ari kan, stiker-stiker. Astagfirullahaladzim. Stiker-stiker. Betul. Kalau kau rencana pengen berapa anak, Mat? Kalau sudah lahir. Sebanyak-banyaknya. Yang Allah kasih berapa? Dia berapa dulu? Kalau gue masih mau tambah lagi tidak? Tidak. Cukup. Ini dua? Dua. Tapi sudah tutup? Atau KB? Udah spiral. Spiral. Bismen malah. Bisa begitu. Ada Alwi. Ada Alwi Sihab tuh di situ. Ada Alwi Sihab, iya. Pakai kuli Makassar, dia. Kang Didi yang campur Alwi ya gitu. Kang Didi ini Alwi. Astagfirullah. Ambil ekstra jus. Astaga. Berarti kau sudah stop ya, tutup. Tutup keran ya? Ya, walaupun masih pengen punya anak sebenarnya. Ada keinginan berapa bulan yang lalu sempat ngobrol lagi waktu di Mekah. Ngobrol serius kita, maksudnya ini mau nambah lagi enggak, kita enggak punya anak cewek. Weh, pukul lagi temboknya itu. Awi datang lagi, Awi datang lagi. Kerating proyek kayak gini nih yang saya tidak suka ya. Bongkar pasang. Pasang-pasang enggak. Ya akhirnya keputusannya tidak. Mungkin nanti calon minantu kita lah yang kita sayangi. Tapi kan sekarang begitu. Kita tidak tahu 2 tahun tiba-tiba kepikiran, 5 tahun. Maksudnya itu... Kita tidak tahu kan. Betul. Kalau sekarang kan umurnya 26. A itu udah masuk 30. Udah 31 dia. Kok berapa? Aku 32. Kalau okay. Kita mah cowok mah sampai udah mau meninggal juga masih bisa, Bang. Iya. 54 tiba-tiba anak. Masih...
Apalagi kok ini lempar ke dinding saja jadi. Awas kena Awi kemarin. Awas kena Awi. Awi lagi. Awi lagi ekstra. Siapa ini? Udah press jangan di sini. Takutnya Awi. Begitu. Begitu. Tapi abang nambah ya. Lihat umurnya siapa? Ai. Ai juga kan. Ya kayaknya begini aja. Cukup lah. Ai mungkin sampai umur 35 masih berani lah ya. Maksudnya itu rentang untuk berpikirnya. Sekarang kan 31, berarti kan masih ada 4 tahun untuk memutuskan kira-kira masih mau lagi apa enggak kan? Karena anakku banyak banget, Bang. Anak Sadi. Di mana? Ini Sadi. Anak Sadi, Fatimah. Di mana dia mau cari teman? Aku kira orang seperti gua, Kak. Seperti gua apa? Saya kenapa? Seperti gua kenapa? Saya kenapa? Anak dua tapi bertanggung jawab. Kok anak tiga? Mulut. Kok anak tiga? Udah izin belum? Besok datang dong. Saya sudah bayangkan. Saya sudah bayangkan media sosial. Masa dia mau nikah tidak undang dia punya anak yang SMP. Betul. Menurut kau perasaannya anak itu harusnya bagaimana? Anak kalian itu bayangkan ya. Kalian bayangkan ya. Bunga. Suatu saat saya punya anak ada netizen so asik saya pasti pukul nih. Netizen datang. Kok sebenarnya ada kakak. Anak saya pulang. Kakak saya mana? Katanya saya ada kakak saya. Kok kasih tunjuk? Saya kubur pakai Alwi Sihab dan netizen ini. Saya suruh kubur lagi ulang nih. Tidak apa-apa. Kenapa? Nggak usah panik. Kok kalau menjelaskan tuh panik? Jadi seolah-olah ya, terlihat iya. Iya kan, Pak. Hah? Ini orang tuanya nonton nggak? Hah? Orang tua biasanya nonton nggak? Setiap konten-konten titik kumpul nonton? Kayaknya nonton sih. Karena ibu, tahu. Kita minta maaf. Kemarin yang live, Bang Ari bilang begini, ibunya nonton. Kan saya bilang kenyang. Ibunya kenyang. Hah? Karena sahur. Kan makan ibunya sahur paham, kenyang. Kan kalau ini saya maksud kenyang. Ibu yang sama maksud itu kok begini, bisa? Saya mau bilang kenyang tapi saya baru dia sudah potong. Ya udah, semoga ya mati ya langsung lahiran. Amin. Gitu. Kok langsung lahiran? Enggak, langsung hamil. Saya proses hamil. Dulu, iya, langsung proses hamil. Dulu. Ada rencana dulu. Pokoknya kok habis nikah itu kan 3 bulan sudah lahir itu aman itu. Bang, astagfirullah. Ah itu tidak mungkin terjadi kan. Sudah lahir ke muka bumi ini janin yang akan menjadi seorang bayi. Muka bumi janin bagaimana? Iya, 3 bulan setelah kau nikah. Ya ke rahim bukan ke bumi. Iya. Belum keluar. Ya rahim kan di bumi. Memang kau punya istri tidak injak bumi? Oh rahim lah, ode. Weh. Sudah bisa belum main hakim sendiri? Boleh. Tapi itu kok main hakim sendiri yang sendiri betul. Kok kan emang suka main hakim sendiri tuh. Nonton. Dia senang suka main hakim sendiri. Mata merah. Bang, tidak usah. Wey. Tidak usah. Bang Abdul. Tidak, saya tidak tahu. Ayo, bicara. Tapi langsung program punya anak, Mat. Pengennya begitu, pengennya langsung program. Jadi abis ijab kabul, langsung kau bawa kabur dia? Sholat dulu. Wudu dulu ya, ya sholat. Naik, wudu, sholat. Tapi saya pengen tanya. Usir keluar kamu. Saya pengen tanya, biasa kita kan. Maksudnya dia kalau lagi rame di situ kan, disuruh keluar dulu. Kau bang. Jangan terlalu berisik nanti. Malam dia pertama. Malam nanti pertama langsung. Ada acara kan di situ? Ada acara bakar babi kan? Tidak kayaknya itu malam pertama. Hei, ngapain ya? Kau tahu dulu. Saya pengen langsung program. Gila, injak leher langsung. Kau diam. Kau diam baru kenal aja. Kau diam. Kenapa saya ikut ya, goblok? Kenapa saya ikut? Cocok sih tapi. Tidak. Tapi saya mau tanya, kan biasanya kita yang laki-laki saja di sini. Nona Indah waktu pertama kali ketemu Nafri-Frof itu kesannya bagaimana? Nafra ketemu Nafra. Di Jogja kan kita ketemu. Iya, kita ketemu di Jogja. Habis itu saya disetujui. Itu diam dulu kau. Oh, serius. Kok diam ya? Kayak ketemu teman, karena kan seumuran. Justru dia lebih di bawahku lebih ya. Lebih muda ya. Dompatan kan. Jadi kayak nyambung aja. Kira-kira ada penyesalan tidak? Ih, sayangnya ya, dengan mama tuh. Ada begitunya tidak bos, berasa. Bos kan samping saya. Jangan gitu. Dia mau katain mama sebelahnya juga. Hanya yang dia suka punggungnya.
Ada untungnya. Ada muncul begitu pas keluar lihat ke sebelah, eh tidak jadi ya. Sama ya. Kayaknya mirip-mirip. Tapi luar biasa Mamat ya. Disupport sama kita-kita semua. Iya. Oh, berterima kasih sama kita, Ma. Kadang support, kadang puff, batik, support. Pokoknya tuh, kita bela-belain untuk bertemu langsung loh. Betul. Betul. Sengaja apa? Kita. Iya, Pak. Betul. Tidak kan, kok tidak kasih izin kalau Abdur. Kok tidak kalau Abdur dia nonton show-nya Bang Abdur. Kok kasih izin, suruh nonton show-nya Bang Abdur. Ya kalau aku, Bang Mana di situ Bang Abdur ketemu. Bahas. AI juga udah ketemu. Iya, Pak. Dia cuma ngomong, kenapa ya Bang Mamat kalau nelfon udah tengah malam suka... Begitu, begitu. Kok kenapa malam-malam juga begitu? Itu kau hilangkan kebiasaan yang kayak tadi itu. Karena kita mulai, iyo. Kita sebelum kau telepon, kau minum air hangat. Supaya kau kau kebiasaan begitu. Tetangga-tetangga di Kelapa Dua sudah mengadu ke kami ya. Bilang apa? Bang Abdur itu kenapa ya malam-malam kok jadi mamot ya? Mamot. Ini pulang ini rencana apa saja yang diurus ini? Termasuk ini dong, dapat ini dong, apa? Pembekalan pernikahan dong. Ceramah, tapi ceramah. Itu disuruhnya di sana karena di sana iya, kan. Iya, di Mamuju toh. Iya, makanya saya. Berarti kau ke Mamuju lagi. Saya baru tahu itu di beberapa hari lalu bapaknya suruh ini ada persyaratannya salah satunya ini. Karena tiba-tiba orang kantor agama Mamuju datang ke rumahnya. Ngapain? Kayak sini kita yang ngurus aja gitu. Iya, betul. Iya, memang begitu kan. Baik, karena kita belum pergi, baik, belum pergi. Iya. Belum baik, pergi. Gua ranting enggak dia? Bawa. Mana itu? Bayangkan. Pas dia tusuk hati. Fansnya marah bro. Aku di komen lihat kita berdua di omelin. Di omelin kita berdua. Keras sama Bang Ari tidak menghargai. Masa dia dianggap itu bodoh. Yang brengsek orang ini nih. Apa? Kita kan di podcast. Dia pulang ketawa sendiri sama Cindy. Cindy Mamat di kisaran tuh. Saya pulang Cindy. Cindy bilang, Dek, masa Bang Ari sama Pras. Setiap Mamat cerita mereka bilang, tetangga kan si Ranti. Kami berdua ketawa sampai sahur. Masalahnya, mereka doang kan terakhir-terakhirnya di situ. Apalagi terakhir sapu. Astaga. Apa? Ya, jam berbunyi. Jam berbunyi. Gak minum air hangat. Batuk terus. Oh iya. Ya sudah, berarti semoga mudik kali ini buat teman-teman di... Berarti kita semua, oh Anda tidak mudik ya? Saya aja yang gak mudik. Oh tidak mudik tahun ini? Tidak sempat. Di sini? Orang tuaku kesini soalnya. Oh, oke. Okay. Jadi berlebaran di Depok? Jakarta, iya di Depok. Bapak, ibu kesini semua. Bapak, abang ibu. Kalau lebaran di Jakarta itu biasanya abis hari abis sholat? Iya. Kemana? Ke klub. Ya maksudnya kan keluarga besar ada di Padang. Iya. Nah kalau di Jakarta itu berarti? Ada keluarga besarku juga ada di Cibubur. Iya, yang tante itu kan. Tante semuanya di situ. Cuma ke situ aja berarti dong. Abis itu beres. Iya, kemana lagi kau mau? Kok kalau barang ke Fakfak? Balik. Tanggal 7. Di Fakfak atau di Ternate? Kok Ternate? Terserah dia tuh. Nah, terserah kau ya. Terserah kau lah. Kok tidak usah ikut dulu jam? Saya mulai emosi nih. Semua orang. Kok Ternate? Baru ya terserah dia tuh. Barang itu dua-dua serang ke saya lah. Kalian dua juga protes tadi. Tadi kalian dua protes. Berapa minggu di situ? Sampai tanggal 26, karena 27 Vira wisuda. 26 apa? Hampir sebulan. 26 April, iya karena 27 Vira wisuda. Dia wisuda di Jogja, saya kesana. Kok harus datang dong ya? Saya kesana, iya. Masih. Pakai batik lagi? Hah? Pakai batik? Baju futsal lah! Bagus. Ini kan sudah wisuda belum nih? Oke. Berarti wisuda tuh dia, kau datang ke situ? Iya, abis itu langsung. Berarti sebulan kau tidak kerja? Gak sampai sebulan lah, lebaran kan 11-12 bang. Ya, 11 sampai 26. Antara 10 sampai 11. 11 sampai 26 kok di situ lebaran. Iya. Berarti setelah wisuda itu balik ke sini atau balik langsung ke sini? Langsung ke sini. Eh itu apa cara menikah itu? Nanti bapaknya kan datang ke wisudanya. Nah, saya titip berkas-berkas yang diperlukan untuk KUA sana. Oh. Begitu. Kayak itu. Surat catatan kepolisian kan.
tidak ada. Itu begitu saya kasih, saya urus dulu bang. Wah itu agak berat tuh. Nah catatan kepolisian iya, ini iya. Ya. PR yang itu. Kenapa? Bahaya gitu. Bodoh memang. Saya tidak terlibat ya di situ. Agak PR. Kalau saya sih sebenarnya kalau catatan kepolisian kayaknya kok gampang, aman. Tes HIV AIDS. Astagfirullah. Harus. Ada. Ada persyaratan itu. Ada. Saya sudah tes. Aman. Saya tinggal tes. Tapi itu bikin deg-degan. Iya. Kita gak pernah tahu. Tidak. Hidup itu misteri. AIDS itu gejala 6 bulan. 6 bulan awal ketika terpapar sampai 6 bulan itu sudah ada gejalanya. Soalnya ini bulan-bulan ini saya lihat iya. Kok kayak agak wuk. Sorry ya. Sorry ya. Tahun-tahunan nih. Iya, tapi betul enggak ada itu. Nah, jangan begitu. Jangan. Enggak ada. Kalau ada. Enggak ada. Orang enggak ada. Oke. Kita kembali ke pesan-pesan berikutnya. Kalau ada enggak ada. Ada Bang Ari sama Pras, Nonino sudah tahu belum kalau apa? Beberapa waktu yang lalu itu mertuanya Mama datang sini loh. Oh, tinggal ya? Di rumah. Iya. Tinggal di? Tinggal di rumah, di rumah. Di kamar 2. Iya. Ada kejadian lucu. Kok cerita dulu kejadian lucu? Kalau ada yang cerita. Kejadian lucu, bagaimana Mamat mengimami mertua bagaimana sholat maghrib? Karena kami sudah pernah trauma nih. Saya kalau sholat jujur aja Mat, minta maaf ini. Kok mungkin enggak icili? Tapi ada sholat di sebelah setan. Tapi mohon maaf nih, kok mungkin enggak icili, tapi kok agak di belakang. Iya, mau aja anda. Abdur juga saya agak ragu-ragu nih. Dia... Anda yang tunjuk saya imam. Coba. Ya, oh, maksudnya bagaimana, mengimami keluarganya? Iya. Buka puasa dulu. Itu bagaimana? Puasa, malah kosong tuh. Buka puasa, cuman, minum teh, apa? Saya kan langsung nasi. Enggak, saya langsung nasi kan. Kok langsung nasi? Nasi. Emang. Beda sendiri. Saya langsung nasi. Allahu Akbar. Gaida, tolong. Tuk. Allahu Akbar Allah. Mas, sholat dulu, Mas. Begitu azan setannya keluar. Jadi bagaimana proses pada waktu itu? Makan nasi. Bapaknya selesai. Bapaknya langsung wudhu, saya tidak enak dong. Bapaknya makan nasi juga? Hah? Bapaknya makan nasi? Tidak bang, pepaya rebus. Pepaya rebus. Bukan nasi. Pepaya rebus. Kenapa sih harus tanya menunya lagi? Pepaya rebus. Iya, suami. Makanya kok aneh-aneh nih, Pak. Ya tidak dong, maksudnya langsung nasi. Tidak. Saya tidak percaya loh. Pepaya rebus. Masuk akal loh pepaya direbus. Astagfirullah. Terus, karena dia ngambil wudhu, kok tidak enak. Lagi makan tuh ya. Waduh. Tidak, saya selesai. Makan saya tidak bisa langsung banyak, sedikit. Kadang baru lanjut lagi jam 8, gitu-gitu. Makan nasi, tapi sedikit saja. Ya, okay. Langsung. Baru habis itu saya langsung wudhu. Saya pas wudhu, selesai. Saya keluar ke ruang tamu, taruh sajadah-sajadah. Oke, okay. Kau yang naruh? Iya. Okay. Taruh, saya sudah ambil posisi nih di belakang. Bapaknya turun dari tangga. Oke. Okay. Pakai sling. Terjun payung. Sweet. Langsung begini. Bawa pepaya rebus. Ibu, gimana rebus? Ibu, gimana rebus? Terus bang. Bapaknya turun. Habis itu saya di apa sajadah makmum kan. Iya. Sudah siap. Bapaknya langsung, nak. Saya, wah. Udah panggil nak ya. Tantang saya. Udah panggil nak ya. Iya, panggil keren ya. Dari semenjak Bang Ari ke Jogja, sumpah ini betulan. Oh betul. Dari habis ketemu itu, besoknya. Udah nak tuh. Chatnya sebelumnya, udah nak. Jing. Coba terus
Udah terus aja. Nah, depan saya, oh tantang nih gitu. Yeah. Apa mau mengetahui gitu. Uish. Saya maju. Maju. Allahu Akbar. Abis Allahu Akbar saya, awalnya memang Allahu Akbar suaranya dari hidung nih. Karena saya penekanan kan. Allah. Gimana contoh-contoh sedikit. Allahu Akbar. Gitu kan. Tapi langsung kok teringat. Wah, saya langsung teringat. Wah. Tragedi Duren 3 nih. Saya bukan Duren 3 dong. Nangka. Saya langsung di kepala saya sepanjang 3 rakaat sholat maghrib itu, Abdur dan Arik keriting. Sumpah mereka dua itu jalan-jalan di kepala gitu. Kau mendoakan kami berdua berarti ya? Bukan kayak, ya Allah ini, saya berasa dilihat mereka berdua. Jadi saya tidak tenang, saya baca itu terakhir. Apa kau baca setelah Al-Fatihah? Al-Fatihah, abis Al-Fatihah apa ya? Tiga kul ya? Lagi kul lezina kufur. Wih, panjang itu. Panjang itu, sengaja aku panjang-panjangin. Iya, 8 ayat tapi panjang itu. Habis itu orang yang keduanya, kau anak. Sengaja panjang, kau sengajain panjang sedikit. Kayaknya habis itu bapak ada sholat, ih masjid aja lah. Terlalu capek sama. Saya lupa. Ada yang sempat begini. Gatal. Izzazul. Apa ya? Lupa. Pokoknya yang keduanya kul huwallahu ahad. Oke. Yang keduanya. Udah. Sholat. Iya, tapi sepanjang sholat sampai saya kayak ada ketawa-ketawa sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah mama. Ya ingat kok pemuka yang jelek ini loh. Astagfirullah. Terus bapak terus. Dia ketawa tidak bapak di belakang? Ada tidak. Calon ini. Terus mamanya bilang Vira, mamanya mungkin bilang Vira kayak mungkin mamat gugup. Vira kirimkan video saya sholat di sama Bang Ari Bang Abdul. Bah, ada videonya? Ada. Di TikTok. Oh. Ada videonya di TikTok. Wis gokil, berapa juta nonton? Tidak tahu. Saya tidak tahu berapa juta yang nonton tapi yang ketawa banyak. Karena itu sama itu saya keluar dari kamar mandi rumah, pasang ya kan, wudu, ya. Abis wudu, mereka dua udah siap di makmum. Tiba-tiba. Tapi lapar. Hah? Lapar. Kok lapar? Kan biasanya makan nasi dulu. Nah, waktu itu bukan puasa. Itu bukan puasa. Itu lagi udah salah nih. Lagi apa namanya? Ke cikungunya lagi biasa. Cikungunya. Siapa yang cikungunya? Kita datang lihat naga. Siapa itu? Kita lihat naga. Ada cepu mulut terlalu cepat-cepat cikungunya. Ya, cikungunya. Bukan yang ya gitu. Apa? Dia memang datang sakit pernah cikungunya. Bela dia datang sakit. Aduh, abang. Dia datang. Dia datang ke lama. Purba. Ya, saya begini tuh. Dia datang konten. Dia bilang, aduh, abang. Kenapa aku datang terlambat? Dia bilang, aduh, abang. Saya sakit sekali. Kau sakit apa? Tidak tahu ini. Saya kayak macam demam tapi tulang, demam tulang. Sini sini macam sakit. Saya tahu cuma, wih, kok kena cikungunya? Demam tulang. Masa sih? Saya begini, pernah tapi itu bukan sholat, tapi itu cikungunya. Sholat itu yang lihat maka. Terus apa ya? Apa ini bagian ini? Konsepnya. Mamanya dia kasih tahu. Mamanya Nafa bilang, kayak dia Google. Iya, Vira kasih kirim video itu. Lihatlah mamanya, kayak oh kalau sholat begitu berarti mamat yang imam ya. Wess. Saya oh iya, wess. Mereka dua itu tidak tahu bacaan. Subhanallah, keren. Bacaan surat bagus, begitu harus mantap. Oh langsung jual kita punya nama ya? Iya. Kemudian iya. Kita dua tidak tahu bacaan. Tidak iya. Tahu. Sudah, Bang Ari dia baru tahu agama ini baru kemarin. Masih Islam. Dua. Harus berani begitu. Baru masuk Islam. Itu. Iya. Okay. Mantap. Tapi saya pernah sholat dia yang imam. Kapan ini? Puasa yang kita meeting skenario. Oh yo, apa yang dia baca? Tidak itu. Saya kan, sudah Abdul ini sudah lebih sering sholat, ngaji juga bagus dia kayaknya. Sebelumnya kan pulang kos mabuk terus kan? Iya. Oh jelas. Kalau kamu apa adanya dia ya. Kalau kita tuh apa adanya. Semua orang itu punya masa lalu yang buruk. Betul. Tidak apa-apa. Tidak perlu ditutup-tutupi mama. Perlu ditutup-tutupin. Aku juga begitu sebelum aku pergi umroh. Aib harus ditutup. Minum terus. Itu tau bahkan pulang, sebelum biasa, kau yang selalu denial. Ya, karena memang itu perintah agama bahwa jangan mengumpul dosa. Kalau kita sih pernah. Saya pernah. Kau pernah minum tidak? Pernah. Mabok alkohol pernah tidak? Mabok, pernah. Saya pernah mabok alkohol. Saya pernah. Pras pernah mabok alkohol. Anda tidak pernah ya? Pernah. Kau tidak yakin. Kau tidak yakin.
Kenapa, bos? Kepanasan. Kepanasan. Ya, nggak pengen marah. Kalian di luar dulu. Ini udara habis loh ini. Oke lah. Bapak RT dan Bu RT mau bikin sahur. Iya, bikin sahur. Juga buat warga. Bu RT, terima kasih banyak sudah datang ke sini. Bu RT, makasih. Tolong ya, jaga-jaga PRT karena... Kalau tidak Pak RT, iya kan kita butuh kan di lingkungan sini kan Pak RT. Iyalah, kepemimpinan dong. Iya, apalagi dia mau naik RW kan kita tidak tahu kapan. Ya. Saya ini stepnya saya ini insya Allah didukung sama istrinya saya. Ya. Saya dari RT dulu, RW, tapi dekat-dekat ini mungkin saya menjadi wakil wali kota. Sebentar Pak RT. Ini serius tahu. Saya belum itu, saya dengar-dengar yang mau jadi lurah di sini itu iparnya camat katanya. Saya skip mereka. Saya skip mereka, saya agak ragu dengan mereka itu karena... Nah ini baru jalan ini. Iya, ini swing ya. Baru jalan. Dari tadi itu, percuma. Kita ulang take lagi deh. Oke, kita ulang take karena tadi kita kepanasan. Betul. Jadi teman-teman, terima kasih buat yang sudah nonton dan buat yang mudik. Hati-hati di jalan. Betul ya. Hati-hati. Ya. Di nyanyi jalan. Terus. Nyanyi terus. Masih tidak boleh sih. Tidak boleh, karena kita punya kuis. Oh, ada kuis? Iya, 1 juta buat 2 orang pemenang, jadi 500 ribu. Caranya Bang Pras? Caranya nanti kalian klaim kemenangan kalian. Oh bukan, jadi bikin kreasi. Ini. Bikin. Begini, kalian pasang-pasangan satu orang, nah, ini usul-usul game aja ya. Ini ya, contoh orang-orang tidak pernah kasih giveaway. kita bikin giveaway, 500 ribu satu orang, nanti kalian cari pasangan, ya kan? Terus kalian videokan, kalian berdua, baku tumbuh. Yang menang nanti akan kita... Tidak dua orang, act out malam pertama Mamat. Ini tayang kapan sih? Kamis. Sebelum lebaran. Dua minggu lagi. Yang betul dari Pras, yang betul dari Pras. Ya udah ini aja deh teman-teman, nanti akan ada pengumumannya dari ini ya Instagram. Cek di deskripsi aja, cek di deskripsi bagaimana cara. DM jawabannya di Tuah Kreasi. Di Instagram Tuah Kreasi. Nah, pertanyaannya dari mana? Adalah berapa jam Abdur berangkat dari Jakarta ke Kupang? Ya udah ada tadi. Tadi ada sih. Simak tuh. Yang benar pasti orang Kupang nih, dia harus tahu. Enggak, di sini kan ada. Oh, di sini ada. Jangan gitu, Win. Kan orang Padang juga pengen ikut. Oh, dia hitung sendiri. Kau tidak mau orang Padang ikut kuis. Kau tidak boleh. Kau tidak suka sama... Kau tadi makan rendang loh. Iya. Hah? Iya, makan rendang. Kau kasih keluar, kau muntah sekarang. Jadi teman-teman, berapa jam Abdur ke Kupang dari Jakarta? Nanti jawabannya kalian DM di... Penerbangan IG. Ya? Penerbangan. Penerbangan. Di Tuah Kreasi. Hadiahnya 1 juta rupiah bagi 2. 500 ribu. Terima kasih. Minggu depan tuh kita masih ada nggak sih lebaran? Satu lagi harusnya ada. Ada ya. Insya Allah. Berarti sampai bertemu lagi di episode lebaran dan mungkin ada lagi hadiahnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kita pulang ya. Kau jaga di sini. Iya, ini rumah Anda. Kau jaga di sini. Saya jaga di sini sekarang. Jangan. Hah? Anak saya nanti digigit. Saya jaga di mana? Gimana juga pulang? Hujan. Ya memang kondisi hujan-hujanan di situ kan. Saya balik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Bu RT, Pak RT. Sudah situ kok. Sudah. Saya cium sudah. Ini minuman kau. Apa? Saya tidak ikut kalau itu. Apa? Tidak. Tidak ada ini. Saya minta minuman. Ada enggak? Woi, balik saya. Ini apa nih? Enggak, balik saya. Balik. Balik. Bang Pras, jangan di tembok ya. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita. Di titik kumpul sedih jadi bahagia. Aduh, jangan ajak ribut. Ribut, capek. Aduh, ribut semua.